September 2012, masyarakat nelayan sekitar Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat heboh tersebab seekor ikan tangkapan di daerah Galumpit. Si ikan berkepala mirip kepala buaya, bermoncong dan bergigi tajam. Sebutan orang ramai yang berbondong melihatnya bikin kian gempar ikan setan sampai buaya karuhun atau leluhur. Belakangan dipastikan si ikan adalah ikan alligator, jenis ikan predator dari perairan Amazon Amerika Latin. Adakah ikan buas pemangsa sudah mengintroduksi atau masuk Waduk Jatiluhur? Dikatakan introduksi tidak salah ya, kan? Tetapi orang memelihara aligator awalnya ada di Karamba. Itu melihara aligator, dipelihara dalam satu unit Karamba. Pada waktu sekitar 1,5 tahun yang lampau, ikan itu lepas. Jadi istilahnya introduksi tidak sengaja, lepas jadi masa sampai sekarang. Jadi bukan introduksi, tapi memang itu melihara dan lepas gitu. Masyarakat nelayan Jatiluhur sejatinya dibekap ketakutan oleh santernya kabar ada ikan-ikan alligator yang masih berkeliaran. Memang itu yang tertangkap baru satu. Cuman ini ketahuan masyarakat nelayan di sekitar ini memang bermunculan banyak, malah ada yang gede satu. Pernah sama nelayan saya juga udah terlingkar sama jaring di desa Sukasari, malah warga pernah motret kayak 17 Agustusan karena dia di pinggir, cuman sudah ke pinggir dia ngamuk, jaringnya hancur juga gitu. Itu panjangnya sama dengan perahu buar ya, perahu dayung. Berkepanjangan 5-6 meter, cuman berat badannya mungkin belum ada yang nimbang gitu, tidak tuh perkiraan lebih dari 1 kintal gitu. Cuman satu kalau yang ukuran 10 kilo banyak juga gitu. Bermunculan. Pas di jembatan Sirata yang mau ke arah Maningis, dia pernah kan air surut nih, kencang surutnya, dia kesurutan di sawah, dia pernah berkelipakan, sempat orang banyak kemerah karena hebohnya lagi sekarang aligator itu. Para media tuh lihat di internet ada aligator karena dia kemarin ke kekeringan di sawah di bawah jembatan Sirata ini. Bulan kemarin. Cuman saya lupa laporan masyarakat itu nggak dicatat gitu tanggalnya. Pokoknya sekitar bulan Agustusan lah. Bagi masyarakat nelayan Jatiluhur, kemunculan ikan alligator bak teror. Ketakutan tak cuma untuk alasan ikan tangkapan mereka bakal habis digasak saat ikan predator. Namun, lebih dari itu, nelayan khawatir keselamatan diri. Ngeri dicocor si ikan predator. Ya pengaruhnya ada sih, orang pada takut gitu. Orang pada takut, yang kadang yang mancing juga takut. Takutnya gini, siapa tahu kita lagi duduk, tiba-tiba dia muncul, nah gitu. Lagi apes ya, nak makan gitu. Ya akhirnya kita ya banyak-banyak dengan dari jamu juga, sekitar jamu juga ke sana. Ya mungkin pada semua orang warga demo, ya mungkin warga COJ dari ini, petugas ini, demo semua lah gitu. Jadi kita supaya dibawa kembali lagi ikan itu gitu saja. Jadi kan cuma takut itu lah pada akhirnya. Jadi kan apa-apa. Diambil lagi, dari angkat lagi, dibawa lagi ke rasanya dulu lagi lah dia, dibawa ke atau kemana gitu, mungkin ke Bandung lagi apa gimana gitu. Saya juga itu kurang tahu penjelasan dari
ya dari semua warga oleh saya gitu, di sini Jati Luhur ini. Mungkin ya yang ada katanya jebol gitu, tapi nggak tahu saya juga. Cuman nggak mungkin tahu aja, tapi yang sebenarnya itu emang benar gitu aja. Cuman adanya darah seberang kan gitu. Ya kita lah gede drum lah kita, tapi sekintalan lebih lah Pak. Yang satu ya sekintal lebih, sekintal 20, yang satu lagi sekintal lebih lah. Yang tiga lagi, yang satu lagi 80 kilo, yang satu mati Pak. Gitu dua, ya. Ada tiga. Jadi awalnya beberapa tahun yang lalu, itu ternyata ada yang memelihara ikan semacam ini, aligator ini. Memang mereka melihat dari kecil, gitu. Di salah satu jaring apung. Nah itu. Nah setelah diketahui oleh masyarakat, masyarakat protes gitu, sehingga kita turun ke lapangan dan setelah disidak ternyata betul di situ ada yang membesarkan sejenis ini, ikan jenis ini itu sampai jumlahnya kurang lebih ada 6-7 ekor gitu. Nah setelah kita lihat ke sana, pada saat itu juga kita sarankan atau kita anjurkan untuk dipindahkan sendiri gitu sebelum kita memindahkan begitu. Nah artinya ternyata pembudidayanya mau memindahkan ke luar daripada Jati Luhur itu. Adakah benar ikan alligator terlanjur berbiak di waduk Jati Luhur? Dalam teori ekologinya, 1 kg ikan predator butuh sekitar 10 kg makanan. Artinya, ikan predator alligator gar makan sekitar 10 kali lipat dari bobot tubuhnya. Dan jika benar beberapa kemunculan yang diklaim oleh warga maupun nelayan setempat, termasuk yang ditangkap di sekitar daerah Galumpit, Purwakarta ini menjadi semacam ancaman serius bagi ekosistem di sekitar waduk Jati Luhur dan terutama sekali adalah produksi ikannya. Heboh introduksi atau kemasukan ikan buas ternyata tak hanya di waduk Jati Luhur saja. Tak kalah angker, merebak kabar dari waduk Cirata yang perairannya terhubung dengan waduk Jati Luhur. Di sini yang muncul ikan piranha. Ikan yang sudah kondang ganas beringas. Kami menelisik demi membuktikan kebenaran kabarnya. Kami temui nelayan dan pembudidaya ikan setempat. Pak Odik salah satunya. Ia sudah 15-an tahun bergelut usaha budidaya kolam jaring apung. Pak Odik mengaku belum dengar ada ikan piranha di waduk Cirata. Pak Odik menduga yang dimaksud bukan piranha, tapi ikan bawal. Di waduk, ikan bawal memang dibudidaya. Pak, artinya Bapak selama ini sampai belasan tahun usaha ini belum pernah melihat atau belum pernah mendengar ada piranha di sini? Nggak pernah, nggak dengar ya. Nggak ada. Yang setahu saya bawal aja yang ada. Gitu. Oke. Okay. Ciri-ciri antara bawal dan piranha agak sedikit mirip gitu ya. Yang terutama dari sirip ini dan terus dari ekor dan tapi secara jenis bawal. Ya, secara tegas bahwa ini adalah bawal terutama dari gigi juga yang memang tidak. Tajam tapi bukan berfungsi untuk menggigit manusia dan secara ini juga tidak maju, ada taringnya, terus dari sirip ekornya yang kalau bawal dalam sejumlah literatur hanya satu sirip ini, sementara piranha itu dari sejumlah literatur ada dua sirip di depan dan di belakang ekor ini. Terus bentuk totol-totol di tubuhnya juga sangat jelas beda. Ikan bawal dan piranha termasuk satu famili, Serasalmidae alias famili ikan pipi. Keduanya punya kemiripan bentuk morfologi. Contohnya ikan bawal air tawar di Cirata jenis Cakama dengan ikan piranha jenis Red Belly.
di Cirata itu sebetulnya bukan piranha ya, itu adalah bawal. Bawal memang ada di sana di beberapa petang, bukan ada, mungkin agak lebih banyak lah ya dibandingkan dengan di Jatiluhur. Itu di Cirata itu bawal. Nah, jadi memang mirip sih, kalau sepintas sih mirip lah, mirip bentuknya gitu, apalagi yang bawal yang merahnya. Ya, kebanyakan sini yang hitam dengan yang putih. Nah, sudah dipastikan dan ini kami sudah cek juga ke petugas lapangan, itu bawal, bukan piranha gitu. Nanti boleh besok bisa diambil sampelnya. Iya, boleh diambil, nanti dideteksi. Boleh juga nanti besok kan mau ke lokasi riset misalnya kan, di sana ada labnya, ya silakan saja di situ diidentifikasi gitu. Bahwa ini betul-betul bawah gitu, bukan piranha ya. Ikan aligator yang terjaring setahun lalu di Waduk Jatiluhur dan ikan piranha di Waduk Cirata yang masih kabar angin belaka masuk golongan predator bersifat invasif. Ikan invasif adalah ikan yang masuk ke suatu perairan dan cenderung mendominasi. Jika benar introduksinya, pasti mengancam ikan endemik atau ikan asli setempat. Kalau ikan itu sampai ukurannya semeter, apalagi 2 meter, mungkin ikan-ikan predator alami di Indonesia juga takut barangkali ya. Kalau ikan predator di air tawar kan yang besar itu ikan gabus, ya, misalnya gitu. Nah, kalau ukurannya lebih kecil dari ikan gabus, saya kira dia akan dimakan oleh ikan gabus. Kalah. Tetapi kalau ukurannya jauh lebih besar, ikan gabusnya yang kalah. Gitu. Kemungkinan besar 10-15 tahun dia bisa hidup. Ya. Tapi kajian yang di Indonesia kita belum tahu ya, hanya referensi. Tapi ketika dia umurnya akan semakin besar, semakin panjang, dia juga akan semakin besar. Dan itu konsumsinya pun ya, harus ya konsumsinya semakin banyak. Kalau misalnya jadi 100 kilo kan berarti 1000 kilo barangkali makanan, berapa ekor ikan di Jatiluhur yang harus disediakan ya. Itu akan berbahaya terutama bagi ikan-ikan kita. Lantas dengan segala ingar-bingar kabar ikan buas berkeliaran di kedua waduk, apakah produksi ikan longsor jadinya? Sementara ini ada hasil penangkapan itu masih tetap stabil ya, jadi tetap masih stabil, jadi tidak ada pengaruhnya untuk ikan tangkapan, karena kita bisa saja ikan-ikan ini memangsa ikan-ikan yang kita tidak budidayakan, kita tangkap. Misalnya kita nangkapnya kan ikan nila, ikan mas, patin, dan lain-lain. Mungkin saja dia makannya Oscar misalnya, atau ikan-ikan liar lain yang memang biasanya tidak kita tangkap gitu. Sementara ini trennya tetap naik untuk penangkapan. Tergolong ikan hias, kolektor dan penyuka ikan hias memburunya. Di sentra ikan hias di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta misalnya, ikan alligator dijual bebas. Pun dengan piranha, meski dijual terbatas. Ikan Brazil itu tergantung besar kecilnya ya. Mulai dari kecil, dari bayinya itu bisa ada yang 15.000, 25.000, itu ukuran sekitar 10 sentian. Tapi kalau yang besar, yang ukuran udah 50 sampai 1 meter itu bisa di atas 1 juta. Apalah itu aligator ya. Kalau arapaima ya bisa 2-3 juta. Apalagi yang udah di atas 1 meter. Kalau dia umurnya masih muda juga, kalau dia memang ukurannya udah besar ya, harganya udah beda. Koleksi kebanyakan anak-anak muda yang senang ikan-ikan buas, ikan-ikan yang bisa membesar gitu. Itu banyak senangnya anak muda, tapi sekarang ya jadi bahan koleksi rumah makan kebanyakan, tempat rekreasi ya. Ya umpama dia ada kolam akuarium khusus yang ukuran besar, dia taruh ukuran itu kan, jadi sambil makan bisa menikmati pemandangan ikan. Dengan menilik sifat asli golongan ikan buas, peredaran ikan alligator dan piranha sejatinya dilarang tanpa pengawasan.
ada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2009. Jenis ikan piranha yang masuk klasifikasi Karachidae ditandai coret merah alias dilarang. Aturan tinggal aturan. Ompong. Namun banyak pintu-pintu kecil-kecil yang bisa dipergunakan oleh masyarakat atau oleh oknum tertentu yang punya niat jelek untuk bisa dia melakukan sesuatu yang tentunya itu di luar daripada kemampuan kita untuk menjaganya. Dan ini yang sebetulnya menjadi salah satu keprihatinan kita di karantina, karena terus terang saja kita belum bisa 100% untuk menutup seluruh wilayah Indonesia dari kemungkinan keluar masuknya hal-hal yang sebetulnya kita anggap tidak baik bagi perkembangan lingkungan ikan kita. Terus terang mengelus dada ya, dengan mungkin rekan-rekan di karantina udah kerja menurut mereka udah maksimal, tapi faktanya kan sering sekali gitu lolos. Padahal kalau kita mau benchmarking atau belajar dari negara-negara yang sudah maju dan benar, katakanlah tetangga kita aja Australia dan Singapura, itu kan benar-benar proses karantina di airport, di pelabuhan itu sangat ketat gitu. Dan asal memang ada sebagian teman di Indonesia, wah kalau terlalu ketat nanti tidak atraktif turis dan pengunjung ini merasain. Oh tidak, turis mancanegara yang masuk ke Singapura berapa? 14 juta. Kita baru 7 juta gitu kan. Nah jadi kalau gara-gara introduksi spesies asing gitu ya, lalu sumber daya perikanan kita rusak ya, atau kolaps atau ambruk, wah ini rugi berat gitu ya. Nah, jadi harus sangat hati-hati. Yang pertama, kita membuat regulasi yang betul-betul berbasis kepada ekologi dan biologi. Jadi kita ketahui biologinya seperti ini, ekologinya seperti ini, maka itu menjadi dasar aturannya. Kemudian yang kedua, kalau memang diperlukan betul untuk dunia pendidikan dan wisata, maka itu diizinkan dengan persyaratan khusus. Misalnya jangan sampai lepas, kalau nanti lepas harus bagaimana gitu ya. Nah, itu terus yang ketiga menjadi hal yang penting bagi pendidikan bagi masyarakat. Tidak selamanya apa yang kita datangkan itu membuat baik kepada kita. Kalau suatu saat kita nggak tahu informasinya, kemudian mendatangkan, memelihara, besar sekali jadi masalah. Bukan hanya di daerah, seluruh Indonesia barangkali suatu saat itu. Nah, saya kan belum bisa memastikan karena belum punya bukti real, dan ini nanti akan saya turunkan tim, segera akan saya turunkan tim untuk mengecek kebenaran isu itu. Ikan alligator mengaduk-aduk waduk Jatiluhur. Kabar ikan piranha berkeliaran di waduk Cirata. Buat nelayan dan petani ikan sungguh merisaukan, pun bikin wisatawan ketakutan. Pemerintah mesti lekas menjernihkan persoalan.